Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita di tempatnya Bapak Nur Salim di Desa Batur. Bapak Nur Salim itu peternak sapi penggemukan gitu, Pak. Jantan stroli yang digemukkan, dan biasanya dijual dengan setelah besar nanti biasanya jualnya regi pintenan, Pak. Tekan pinten biasanya? Selawe munggah nggih. 33 juta. Kemarin sudah menjual dengan harga 33 juta. Super besar nggih, Pak. Ageng nggih. Niki pun berapa bulan nih, Pak? Niki. Nggih. Lengingah pun pirang wulan teng mriki? 3 bulan. 3 bulan rin beli pinten? 11 juta. 11.500. Ini sudah di sini 3 bulan. Terus sak niku? Ini 1 bulan setengah. 1 bulan setengah di sini dengan harga awalnya pinten? 13 juta. Kemudian tadi kita sudah ngobati sapi yang hitam ini karena nafsu makannya berkurang. Ini sudah kita suntik. Ini kelihatan dikasih pakan hijauan, tidak dimakan. Niki kemarin beline berapa juta niki, Pak? 13.500. 13.500 teng mriki pun berapa lama? Sudah 1 tahun. 1 tahunan nggih, yeah. 1 tahunan ini. Dereng disate niki? Dereng. Oh. Niki diawis pinten punen? Niki dereng anu kok, dereng. Niki dereng jual. Jual. Terus sing nika sing putih nika, kidule niku 14 juta. Berapa bulan? 12 sasi. 12 bulan juga. Terus yang terakhir itu berapa? Itu baru ya? Baru ini. Beli berapa juta? 16. 16 juta. Kok ya es larang ya? Larang. Kan hari ketoke murah to, Pak? Iya. Rego 16 juta tapi bagus ya? Tapi bagus. Bagus ini. Enggak seperti yang lain ya. Ngoten isik nika nggih. Ini kita lihat dari belakang ya, biar sapinya kelihatan besar ini. Nah, ini kelihatan dari belakang. Yang ini kemarin juga kita obati karena kupingnya ada kutilnya ya, Bu. Kupingnya wonten kutile pun mulai anu nggih. Pitil setunggal. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ini. Kutilnya sembuh, mudah-mudahan. Nah, ini ya tadi yang kita suntik ini besar sekali. Nah, ini berikut tentang sapi nih, hati-hati tapi. Nah, ini besar dan tinggi nih. Deteke, wah mantap ini sapinya. Niki rencana jeng di sate berapa bulan melih niki? Kira-kira 4 bulan lagi ya. Nah, terus kira-kira berapa juta nanti lakunya ini? Ya mungkin 30-an. 30-an ke atas nggih, ya. Tetap 30 juta ke atas nggih. Senenge ngingu bodi gede kok nggih, Pak njenengan. Nah, lihat. Nah, iki yo super iki, Pak, engko. Iki ya super. Super nggih. Mencari super menang di kiri bakalane buat. Oh bakalane super nggih. Oh ini. Kok ngertas nek super niku? Oh anu nih bokongi nggih, bokongi bunder nggih, ora gepeng nggih. Ini Pak Nur Salim udah biasa beli bakalan-bakalan yang dengan harga 10 juta ke atas nggih, Pak, nek beli. Terus di 14-15 nanti dipelihara sampai setahun. Iya. Oh, setahunan lebih. Nah, ini besar-besar. Nanti dijual di atas 30 juta. Biasanya ini. Makane napa, Pak? Pakane? Katul sama sintrat. Nah, cobi, Pak. Kula tingali, Pak. Sintrate kados napa? Oh. Ini, Pak Nursari ngasih pakan tambahnya saking sentran nggih. Nggih. Regi pinten sentrate, Pak? 120. 120 per 50 kilo nggih.
ini dari Rawan. Kali sukani nopo Katul nggih? Katul. Katul enggak di sini. Oh, sama Katul. Katulnya ada di sana ya, stoknya ya. Stoknya banyak mesti nggih, Pak. Kira-kira sedintene telas pinten, Pak? Per ekore nopo? Per ekornya? Nggih. 10 kilo. 10 kilo nggih, rata-rata 10 nggih. Yes. Sehari itu 10 kilo. Heeh. 10 kilo per hari untuk satu ekore ya rata-rata niku nggih. Paling sing cilik niki nggih paling dereng teras. Dereng teras mengke disukake sik niku sik ageng. Sik ageng niku sampai 10 kilo langkung. Kadang lebih, kadang lebih. Oh. Kalau musimnya kemarau itu ya mungkin tak tambah pakannya. Ah, sentrate. Karena sukitnya kemarau bumbunya itu kurang. Oh, kurang. Harusnya yang penting makan tambahnya ya, Pak. Nggih. Nah, ini anune kandangnya rada peteng. Ini hijaunya ya nggak kelihatan nih, hijaunya di sini. Nah, kalau bisa di sana, niki mungkin disukani anu Pak, napa? Kacangnya teniku toh? Padangan. Padangan ben anu kocok napa anu ben padang. Coba Pak disukani. Oh. Nek telo cok disukani mboten, Pak? Telo wis-wis. Oh, jarang nggih. Jarang. Ini kita lihat mudah-mudahan udah ada oh, makan kalau yang sik niku sehat-sehat mawon yang disukani nggih anu nggih. Nah, cara ngasih pakan hijaunya langsung dipotong di depan sapinya. Yo mangan, mangan. Kita harus hati-hati. Niki pun dipakani komboran niki apa, Pak? Komborannya sudah dikasih makan. Jadi ini hijauannya, telah dikasih komboran dikasih hijauan. Oh, yo gelem yo isian dipakani. Cendereng. Pacaran sing ngene lah. Nggih, nggih. Iki mang jatahe dipakani juan apa? Pok empon disukani ket mau? Dereng. Oh, dereng. Oh, alah. Mboten purun. Mengke sukani anu Pak coba goleke dong gedang. Nggih. Nonton Pak Anyep nang weteng. Nggih, nyatan mawon nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, demikian liputan kita di tempatnya Bapak Nur Sari, peternak pengemukan sapi stroli, sapi jantan stroli. Kalau video ini dikira bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.